Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini bersama dengan topik yang kita bawakan, skuad wajah 2.0, wajah ataupun wanita anti jenayah. Dan bersama dengan kita di petas Assalamualaikum, kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Dr. Zurina Abdul Hamid selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Kita nak berkongsikan berkenaan dengan skuad wajah yang mana sukarelawan-sukarelawan daripada seluruh Malaysia yang dianggotai lebih daripada 300,000, dan kita nak tahu juga dengan lebih lanjut berkenaan aktiviti-aktiviti yang dijalankan ataupun kempen-kempen yang dibawakan bersama dengan skuad wajah ni kepada penonton-penonton kita. Tapi sebelum tu, kita nak tahu, nak kenal-kenal dulu kepada mereka yang belum lagi mengetahui apa sebenarnya skuad wajah yang mana sekarang ni dah 2.0. Kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kita nak mulakan mukadimah kita berkenaan dengan skuad wajah ni daripada Doktor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Ola. Alhamdulillah, kami pertama kali daripada Jabatan Pembangunan Wanita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah kerana sudi menjemput kami pada pagi ini. Alhamdulillah, kami suka nak memperkenalkan bahawa sukarelawan skuad wajah ataupun ringkasan kepada wanita anti jenayah. Ataupun kita boleh faham juga wanita anti jenayah, wanita berjaya, wanita yang bersemangat cekal dan tinggi semangat juangnya. Jadi untuk makluman Ola dan semua penonton kita, ya, setakat ni kita dah berjaya melatih seramai 324,000 orang sukarelawan di seluruh Malaysia dari kalangan wanita dan juga lelaki. Berumur 18 tahun ke atas dah boleh menyertai kita. Kita buka penyertaan sepanjang masa dan boleh layari kita punya laman web lah untuk dapatkan maklumat lanjut. Jadi saya ingin bercakap tentang skuad wajah 2.0. Sebelum ni skuad wajah ni diperkenalkan pada tahun 2021 sempena Hari Wanita. 8 Mac 2021 diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi pada tahun lepas kita fokus untuk melatih lebih ramai sukarelawan. Dan tahun ini 2022 kita fokus kepada program-program yang memberi impak kepada wanita dalam komuniti yang kita namakan sebagai program psikososial. Jadi kita latih dan kita beri mereka peluang untuk menyantuni masyarakat dalam komuniti, khususnya wanita, bagi memberikan kesedaran tentang wanita anti jenayah, menangani keganasan terhadap wanita dalam komuniti. Itu kita punya fokus dalam skuad wajah 2.0. Okey, sebentar tadi doktor ada kongsikan ataupun ada sebutkan berkaitan dengan psikososial. Apa sebenarnya yang dimaksudkan antara objektif lain ataupun program-program aktiviti yang dijalankan dalam psikososial yang boleh diketengahkan? Okey, baik, terima kasih Ola. Sebenarnya psikososial ini sangat penting. Ia adalah satu situasi di mana kaitan di antara psikologi individu tu dengan persekitarannya. Persekitarannya yang saya maksudkan sini, persekitaran seperti keadaan fizikal dia, seperti keadaan emosi dia, keadaan psikososial dia, keadaan sosioekonomi masyarakat di sekitar dan sebagainya. Jadi program psikososial ni adalah program untuk kita membantu wanita khususnya untuk memperbaiki dan memberikan kesan positif kepada wanita itu. Maksudnya apa yang berlaku di persekitaran dia, kita bantu dan kita berikan. Contohlah kalau saya boleh sebut, dalam keadaan PKP tempoh hari, ramai yang terkesan dari segi kesihatan mentalnya, kan, dari segi kesejahteraan psikologinya. Jadi kita bantu mereka untuk mereka lebih bermotivasi, untuk mereka lebih cakna, lebih orang kata apa, positif dengan keadaannya. Jadi itu yang kita maksudkan dengan aktiviti psikososial. Jadi kalau saya boleh kongsikan, di Jabatan Pembangunan Wanita ni kita fokuskan program psikososial ni kepada 4 domain, iaitu keseimbangan, macam contoh tadi saya sebut tentang kesihatan ataupun kesejahteraan psikologinya tu dalam konteks keseimbangan, supaya stabil emosinya. Kita juga buat program yang berkaitan dengan keuangan. Keuangan ni kita
membantu. Bila kita lihat wanita zaman semasa PKP itu hilang kerja, tak boleh berniaga, ya. Jadi kita bantu mereka mendapatkan pekerjaan, kita hubungkan mereka dengan agensi-agensi yang boleh membantu mereka meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan. Dalam konteks kemahiran pula, kita bantu mereka mendapat kemahiran untuk membolehkan mereka berdikari, menjana pendapatan. Jadi kita juga hubungkan mereka dengan agensi-agensi yang boleh menyediakan peluang-peluang mereka untuk bangkit lebih jauh lagi. Dan di samping itu juga kita berikan mereka peluang-peluang untuk memimpin diri sendiri peringkat awal dan juga memimpin dalam komuniti dan mungkin kepimpinan yang lebih tinggi. Masya Jadi Allah. Empat domain yang kita fokuskan lah. Masya Allah. Kepada mereka di luar sana tu yang terkesan sebelum-sebelum ini ialah akibat daripada pandemik lagi, akibat daripada mungkin keadaan semasa keluarga. Ini adalah satu pemangkin ataupun semangat yang dibawakan oleh Skuad Wajar yang boleh kita ketengahkan ataupun kepada mereka bolehlah kepada datang kepada Wajar sendiri, kepada Skuad Wajar untuk mereka sama-sama bangun semula. Orang katakan antara kejayaan kita kata nak lihat kemanisan yang mana Skuad Wajar yang kita tahu sekarang ni Skuad Wajar 2.0 yang mana ada sebelum ni telah dijalankan aktiviti-aktiviti dan juga kempen-kempen yang telah dilakukan sebelum-sebelum ni. Antara kejayaan-kejayaan yang telah dilakukan ataupun yang telah diadakan dalam komuniti yang boleh dikongsikan daripada doktor. Okey, saya sukalah nak mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada sukarelawan kita seluruh Malaysia yang saya sebut tadi ada 324,000. Kita banyak bekerjasama dengan di kalangan individu, pemimpin komuniti, dengan NGO-NGO dan juga dari segi agensi-agensi kerajaan juga, juga korporat yang membantu kita. Jadi daripada 324,000 sukarelawan ni, kita telah berjaya menyantuni 71,718 individu dalam masyarakat. Ini 2.0 ni. Kita bermula pada tahun ini, tahun 2022 ini, lebih daripada 71,000 individu dah kita santuni. Yang saya katakan berdasarkan kepada empat domain. Dari segi kesimbangan, keuangan, kemahiran dan kepimpinan tadi. Jadi antara perkara yang kita, antara yang saya boleh kongsi lah ya. Pertamanya kita bantu seorang wanita yang kita dapat makluman berhasrat untuk bunuh diri. Jadi mereka ni sukarelawan kita berjaya menghubungi mangsa berkenaan dan kita berjaya menenangkan dia dan alhamdulillah kita berjayalah menghalang dia punya hasrat untuk bunuh diri tu. Alhamdulillah. Itu salah satu lah. Salah satu kejayaan yang boleh dibanggakan. InsyaAllah kita pun sebenarnya banyak lagi ingin bertanya tapi memandangkan masa begitu mencemburui kepada anda di luar sana yang berumur 18 tahun ke atas boleh sertai Skuad Wajar sekarang. Sekarang ni dah 2.0. Sertai sekarang ataupun boleh scan sahaja QR code yang ada di kaca TV anda. InsyaAllah. Mudah-mudahan kami di TV Aljazeera sentiasa mendoakan yang terbaik. Semoga segala usaha yang dijalankan berhasil insyaAllah dan segala aktiviti-aktiviti dipermudahkan insyaAllah. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbagai Dr. Zurina Abdul Hamid selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah pada anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Assalamualaikum. Banyak lagi perkongsian kita kepada anda insyaAllah selepas ini.